melihat lingkungan sekitar. Nah, dia ngambil sendal nih, warna merah. Ya mobil tapi ngambil sendal maling. Para maling tak berakhlak kembali berulah lagi. Sosok yang perbuatannya sangat bikin resah masyarakat ini kerap mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Karena kalau izin dulu namanya minjem, bro. Semua orang juga tahu, Bambang. Ya kali aja ada yang gak tahu. Di video kali ini Mas Nendeso telah merangkum kumpulan para maling apes yang terekam kamera. Langsung simak aja deh videonya. Maling ayam. Selain maling uang rakyat, maling ayam merupakan kasus yang sering terjadi di Indonesia, bro. Ya, meskipun hasilnya nggak seberapa, tapi maling ayam resikonya jauh lebih besar. Kalau maling uang rakyat palingan cuma dipenjara 2 tahun, sedangkan kalau maling ayam resikonya bisa diajak duel warga kayak gini. Bahkan nggak cuma warga doang, ayam yang jadi korban pun juga nggak mau ketinggalan, bro. Ketahuan. Ini si Jono kayaknya masih magang jadi maling. Niatnya sih mau nyuri motor gitu, tapi ia malah kelupaan bawa alatnya. Dan karena gelagatnya yang mencurigakan, si Jono ini langsung disamperin si pemilik rumah, bro. Ya terpaksa jurus pura-pura nelpon mantan pun harus ia keluarkan. Kayak punya mantan aja lu, Jon. Ya kan cuma pura-pura, Pakde. Pakde sendiri juga sering gitu kan. Mantan gua banyak, woi. Iya, percaya.
Tom. Terkunci. Di zaman yang serba canggih ini, keamanan mesin ATM jadi lebih terjamin, bro. Terlihat sebuah ATM yang ada di Cina ini bisa mendeteksi keberadaan pencuri. Secara otomatis, alarm akan menyala dan pintunya akan mengunci sendiri. Dijamin malingnya nggak akan bisa kabur deh. Tomorrow. Para komplotan maling ini lebih apes lagi. Nggak cuma terkunci di dalam toko, para maling ini juga kena jebakan Batman, bro. Kebetulan toko ini tuh udah dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih, di mana saat ada orang tak dikenal masuk, sistem keamanan akan mengeluarkan asap yang bisa bikin siapapun tertidur. Disuruh berdiri. Setiap perbuatan itu pasti memiliki resiko, tak terkecuali dengan mencuri. Karena ketahuan nyopet di pasar, ini bapak-bapak disuruh berdiri di pinggir jalan, bro. Dan supaya menimbulkan efek jera, ini si bapak juga dikasih deskripsi. Viral dia nih. Sumpah. Aku sumpah. Tidak akan nyopet lagi. Kalau aku nyopet lagi, pasti gagal. Amin.